Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh nak masak lauk. Lauk yang kampung-kampung je lah. Ini ada pucuk ubi. Ni Kak Noh ambil sikit je kat belakang rumah ni. Memang ada sikit je pun. Dan Kak Noh ambil daun kunyit yang ada kat depan ni. Okey, kawan-kawan. Hari ni Kak Noh nak masak tempoyak ikan salai. Ikan yang Kak Noh gunakan ialah ikan puyuh yang telah Kak Noh salai 2 hari lepas. Kak Noh simpan peti sejuk. Hari ni baru sempat masak. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan untuk kita masak ikan salai tempoyak. Tempoyak ikan salai ya. Ikan yang Kak Noh gunakan ikan puyuh, tapi memang besar-besar lah. Ini Kak Noh minta adik yang belikan ni, 4 ekor. Nampak cantik dan Kak Noh dah salai elok. Ni kalau kita salai, jangan dekat dengan api terlalu lama. Sebab kita salai ni, untuk gulai ni dia kering sahaja. Bukan hangus ya. Ni kering, tapi dia tidak hangus ya. Tidak ada satu pun kesan hangus ya. Ni, nampak ni? Dia masih bersih gini. Tapi dah kering ya, kita salai. Kak Noh guna minul saja, guna arang. Okey? Ikan salai kita. Kita ada pucuk ubi sedikit kat belakang rumah Kak Noh ni aja. Sikit je lah dapatkan. Tapi jadilah. Kalau ada petai juga. Kak Noh tahu petai ni tak boleh makan selalu. Tapi kalau kita makan sesekali tak ada masalah kan. Ini petai. Kita ada tempoyak ni. Dalam 5 sudu lah Kak Noh guna. Okey. Kita ada rempahnya. Kita ada kunyit hidup. Kak Noh guna nanti dalam 2 inci. 2 helai daun kunyit. 4 batang serai. 2 biji bawang merah. 8 biji cili api, 3 ulas bawang putih. Ini pedas ni terserah pada kawan-kawan ya. Ni daun kunyit, ada 2 helai. Pedas terserah pada kawan-kawan. Lagi pedas lagi sedap kan kalau tempoyak. Okey, kita mula. Kak Noh hari ni tak tumbuk, Kak Noh blend saja. Jadi senangkan kerja kita lah. Okey. Seperti biasa Kak Noh kalau masak satu daun kunyit ni Kak Noh akan blend ya. Biar dia wangi. Satu lagi kita guna nanti masa nak masak lah. Okey, yang serai ni kita tumbuk. Ini ada satu keping asam keping ya. Sebab tempoyak kita ni tak berapa nak masam. Jadi Kak Noh tambah asam keping. Sebab kalau tempoyak untuk gulai ikan, dia elok sedikit masam baru sedap ya. Kalau untuk sambal, kawan-kawan boleh yang manis. Kalau nak ya. Tapi kalau Kak Noh untuk gulai, Kak Noh kan guna yang sedikit masam lah. Ni bawang putih dan kunyit hidup. Kunyit hidup ni nanti dia akan cantikkan kita punya masak tempoyak kita ya. Dia lebih cantik ya. Okey, Kak Noh tak ada guna santan ya. Kalau tempoyak Kak Noh, Kak Noh tak guna santan. Kak Noh hanya guna ini saja. Kak Noh tak guna santan ya. Ada orang masak tempoyak dia guna santan, tapi Kak Noh tak letak ya. Ni tanpa santan ya. Okey, kita blend dulu yang ni. Okey kawan-kawan ni, alhamdulillah dah halus. Jom, kita masak kau. Astagfirullahalazim. Itulah dia kalau Kak Noh ni, kalau tak melata tak boleh kawan-kawan. Okey, kita mula masak ya. Minta maaf. Okey kawan-kawan, kita akan masak ikan kita. Ni bismillahirrahmanirrahim. Rempah dia. Kita tak perlu apa? Masukkan serai kita. Kita masukkan air kita. Secukupnya ya. Kak Noh tak banyak juga. Okey, kita masukkan tempoyak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Noh tak letak santan ya. Kalau sekiranya kawan-kawan mahu, sila letak. Jangan tanya Kak Noh. Kak Noh tak letak santan ke? Untuk resipi Kak Noh memang tak ada. Tapi sekiranya kawan-kawan nak, silakan. Okey, kita kacau ni. Kalau kawan-kawan nak letak santan, silakan ya. Jangan letak sayur, masak mesti letak santan. Itu resipi kawan-kawan ya. Resipi Kak Noh memang tak ada santan. Sebab Kak Noh tak suka sangat santan. Kak Noh masak macam ni saja kawan-kawan. Kalau kawan-kawan nak letak, silakan. Ini Kak Noh kongsi resipi Kak Noh. Kalau nak cuba, silakan. InsyaAllah. Ya, ni kita panaskan api kita ya. Ikan ni nanti kita letak kemudian. Okey, kita tunggu kita punya ni kuah ni mendidih dulu baru kita letak santan dia, tapi kita letak dulu kunyit daun kunyit biar dia wangi. Okey. Okey kawan-kawan, ni sedikit panas, kita dah suam, kita letak perasa dulu ya sebelum kita letak ikan.
Okey. Kak Noh masak sejaya Kak Noh je. Kak Noh ni bukannya pandai sangat masak kan kawan. Tapi kongsi apa yang Kak Noh tahu. Kalau kawan-kawan rasa ada resepi kawan-kawan sendiri, bolehlah. Tapi kalau nak cuba resepi Kak Noh pun dengan senang hati Kak Noh silakan. Ya. Yeah? Kak Noh ni ilmu tak banyak kawan, yang tahu je. Okey, kita masak ni sampai dia mendidih, nanti baru kita letak bahan-bahan yang lain. Okey kawan-kawan, ni dah mendidih. Nampak cantik kan kuah kita? Okey, kita masukkan ikan kita ya. Kita masukkan ikan kita. Ingat ikan ni, ikan puyuh ni dia kurang sikitlah hancur. Dia jenis ikan apa? Ikan sungai, ikan sungai. Yalah ikan sungai. Okey, kita boleh terus masukkan petai kita ya. Ni lagi banyak lagi sedap lah. Sesekali ya kawan-kawan. Sebab semua orang kat petai ini kita letak pucuk ubi yang telah Kak Noh rebus ya. Dan Kak Noh potong. Ini senang saja kawan-kawan. Okey. Kita tak perlu rodoh-rodoh lah ya. Kita buat perlahan-lahan aja. Okey. Jangan lupa asam keping kita tadi ya. Kita dah letak sekali. Okey, nanti ada orang tanya, asam keping mana Kak Noh tak letak tadi tak nampak pun ah. Kadang-kadang Kak Noh, kadang-kadang tak tahulah. Sebab mungkin orang perlukan waktu, kadang-kadang dia skip kan, jadi dia tak nampak. Tak apalah, yang penting dia dah tengok juga kan. Cuma kadang-kadang Kak Noh takut terlepas pandang, tak terkomen. Kadang kesian dia tak, nanti dia ingat Kak Noh tak respon pula. Okey, nampak ni? Sangat sedap kawan-kawan. Oh, kawan-kawan boleh cuba resipi Kak Noh ni. Kak Noh ni tak guna santan ya. Kalau kawan-kawan nak letak silakan. Kak Noh memang tak berapa sukalah kalau masak tempoyak Kak Noh tu letak santan. Ada setengah, ada ketikanya Kak Noh letak juga. Tapi kalau untuk ikan macam ni Kak Noh tak letak lah. Tapi kalau misalnya macam Kak Noh masak tempoyak daun, tempoyak masak daun masak tempoyak daun tu yang semuanya sayur yang berbagai-bagai jenis pucuk tu, yang tu Kak Noh letak santan. Tu sedap. Dia ada setengah part tu kita memang kena letak juga. Okey. Ni dah siap kan kawan? Dah nak siap ni. Sekejap lagi dah kita boleh angkat. Okey kawan-kawan, alhamdulillah dah siap. Rasa dah cukup ni tempoyak ikan salai kita, tempoyak ikan puyuh salai. Masak tempoyak ya, ikan puyuh salai. Ya Allah, kawan-kawan, sedapnya. Ni makan tengah hari kita. Ya, alhamdulillah dah siap dan kita boleh hidangkan. Okey kawan-kawan, alhamdulillah. Masak tempoyak ikan salai puyuh kita, ikan puyuh masak tempoyak ni, kawan-kawan boleh tengok dengan petainya yang besar. Alhamdulillah, kawan-kawan boleh cuba resipi yang mudah dan senang. Jangan lupa like, komen, share and subscribe dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.